Selama 8 jam, kontak dari stasiun 4 tidak pernah berhenti. Stasiun 4? Itu stasiun ruang angkasa tanpa awak yang memuat sistem inti radar udara Gaia Spacey. Akan aku tunjukkan padamu gambar terakhir yang dikirim oleh stasiun 4. Monster? Wah, itu Bemister! Bemister? Ada catatan 2 kali di dokumen MIT dan 1 kali di dokumen ZAT. Dulu Bemister pernah membuat susah Ultraman. Kalau tidak salah, saat pertempuran pertama, kalau 1 orang Ultraman saja tidak bisa mengalahkannya. Kalau 1 orang saja tidak bisa mengalahkan. Tetapi, belum tentu Bemister melewati orbit menuju ke bumi. Bagaimana radarnya? Saat ini sedang dilakukan transplantasi seluruh sistem di stasiun 3. Butuh waktu sampai 2 hari. Ultraman Hikari sudah pulang ke negeri cahaya. Dan sekarang, mungkin akan ada serangan monster kuat yang belum pernah ada. Saat ini, hanya ada aku, Ultraman di bumi ini. Hanya ada aku. Radar di darat mendeteksi ada benda mendekati bumi. Bemister? Iya, sekumpulan komet Oshima B. Mereka mendekat sesuai perhitungan. Akan langsung masuk ke dalam atmosfer. Baik, ayo kita bereskan. Iya. Ayo. Ayo. Komet. Akan aku jaga, meskipun aku seorang diri. Ku jaga planet ini. Ada yang datang dari belakang. Cepat sekali. Apa? Mebius. Awas kau. Komet Oshima dihancurkan Mebius ya? Kalian kenapa? Kami tidak apa-apa.
kelihatannya sedang ngambek. Ngambek? Tidak bisa kumaafkan! Ryo, seolah-olah mengabaikan keberadaan kita. Mengecek kita. Tim guys! Ryo, aku rasa tidak... Mibis itu juga makhluk luar angkasa. Tidak mungkin tahu perasaan kita sebagai manusia. Dia itu bukan teman. Iya. Sudah jangan marah-marah. Benar sekali. Ayo kita makan di restoran, biar segar kembali. Hei, tunggu dulu. Halo. Ryu! Ralat omonganmu itu. Apa? Kau bilang, Mebius tidak tahu perasaan manusia. Itu tidak benar. Mebius selalu berjuang mati-matian bersama dengan tim guys, iya kan? Bukankah itu namanya teman? Keras kepala. Ryu! Yang jelas, dia itu sudah mengejek kita. Tidak akan kumaafkan. Mebius itu juga makhluk luar angkasa. Aku tidak tahu, Pak. Tapi sepertinya hatinya terluka. Sekarang giliran Bapak. Giliranku? Jika bisa menghibur hati pemuda yang sedih seperti dia, maka nama ajudan pasti akan semakin naik. Begitu ya? Hei, kau ini... Komandan. Yang namanya kepercayaan, sulit sekali untuk membangunnya, tapi mudah sekali meruntuhkannya. Jadi kau harus memahami dengan baik. Kepercayaan? Ajudan, sekarang juga katakan sesuatu padanya. Ayo. Tapi waktunya. Oh ya, Mirai dan kau Konomi. Iya. Besok akan ada tugas penting. Aku minta bantuan kalian berdua. Tugas? Penting. Mebius itu juga makhluk luar angkasa. Tidak mungkin tahu perasaan kita sebagai manusia. Dia itu bukan teman. Yang namanya kepercayaan, sulit sekali untuk membangunnya, tapi mudah sekali meruntuhkannya. Kau harus memahami itu. Semuanya, berkat kalian semua telah membuat surat, dua orang crew guys mau datang ke sini. Selamat siang. Anak-anak, apa kabar? Selamat datang kembali. Nah, begini caranya. Iya, tidak bisa. Dasar payah. Tidak juga. Kau selalu mengejek. Aku benci padamu. Tidak bisa juga tidak apa-apa. Ayo, jangan sedih ya.
Anak-anak itu lucu ya. Baru saja bertengkar sudah baik kan? Iya, semua punya kepribadian masing-masing. Ada yang terampil, ada juga yang tidak. Tapi, kasihan anak laki-laki itu. Tidak bisa sepintar yang lainnya. Oh, tidak apa-apa. Itu sudah biasa. Malahan, kalau diajari seperti caramu tadi, itu tidak akan bisa. Oh ya? Dia itu merasa tertekan. Semakin ingin cepat melakukannya, semakin tidak bisa apa-apa. Itu juga tergantung masing-masing orang. Oh, begitu ya? Iya. Aku juga memikirkan Mebius. Hah? Mebius? Kenapa? Iya, meskipun Ryu bilang kalau Mebius mengejek mereka dengan menghancurkan komet. Tapi kalau aku berpikiran lain. Menurutmu bagaimana? Seperti anak laki-laki tadi. Kalau menurut aku, Mebius merasakan beban yang sangat berat. Beban berat? Iya. Sampai-sampai dia melupakan keberadaan kita sebagai tim guys. Kalian tidak apa-apa kan? Berkat mereka ini, kita bisa bertemu, iya kan? Iya. Tolonglah, aku harus kembali ke sana. Kita harus selamatkan mereka. Jangan diam saja, ayo bantu. Tenanglah, kau tidak sendirian. Masih ada kami yang membantumu. Tidak sendirian. Mebius itu tidak sendirian. Ada teman-teman yang lain. Iya. Dan kru guys adalah temannya. Ada laporan dari guys Spacey bahwa transplantasi sistem radar stasiun 3 telah selesai. Apa ini? Ada apa? Ada area yang tidak dideteksi di jaringan radar yang telah diperbaiki. Sudah begitu bergerak mendekati bumi. Tampilkan area itu di monitor. Baik. Baby Star, mungkin mereka menuju ke bumi. Waktunya tinggal 1-2 jam lagi. Tapi kenapa? Kenapa selalu ada monster datang ke bumi ya? Dalam catatan, Baby Star menyerap banyak helium dan nitrogen dari lubang yang ada di perutnya. Dia datang dengan memakan dust tail yang dipancarkan dari komet Oshima. Harusnya ini sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Aduh. Nitrogen dan helium itu mungkin lebih banyak ada di bumi. Iya. Jelas akan datang ke bumi. Serangan yang efektif pada Baby Star adalah menutupi lubang perutnya. Dengan menembakkan lem. Hah? Wah, Ryu, pintar sekali kau. Benar tidak? Plester polimer yang digunakan untuk memperbaiki stasiun luar angkasa. Kuat dari kapur itu ya? Iya, itu. Kita tembakkan dengan peluru kendali, lalu kalau kapsul yang telah diisi pengeras dipecah dengan kendali jarak jauh saat plester mengembang, maka... Dalam sekejap, bagian perut Baby Star akan benar-benar tertutup. Oh, begitu. Jadi, menutup lubang dengan lem super cepat ya? Iya. Tapi, karena masih dikembangkan untuk uji coba, jadi hanya ada satu. Cukup satu tembakan saja, begitu? Percayakan padaku. Aku akan mendekat dari arah depan. Lalu George menembak. Marina, tolong bantu ya. Jangan gegabah ya. Percayakan peluru kendali padaku, tapi saklar peledak zat pengeras. Aku percayakan padamu. Kalian tahu, Baby Star itu musuh yang kuat. Kalian harus hati-hati. Guys, Seligo! G.I.G! Itu dia. Kalau dilihat-lihat, wajahnya lucu juga ya. Gun Phoenix, split!
Kau pastikan posisi monster dengan tepat. Berikan petunjuk evakuasi pada semuanya. Ayah, kau mau kemana? Bertempur. Bersama teman-teman. Eh, Mirai. Bertempur. George, ayo. Ya. Tembak. Marina, jangan memaksakan diri. Marina, kau tidak apa-apa? Kenapa? Cepat selamatkan diri! Marina, cepat! Marina! Marina! Cepat selamatkan diri, Marina! Ayo semangat, Marina! Jangan menyerah! Izinkan aku ikut berjuang. Mebius! Mebius. Mebius. Mebius, kau datang ya? Apa tidak ada cara lagi? Daerah penyerapan sinar laser Bemistar terkonsentrasi di depan dari bagian perutnya. Serang dari belakang sangat efektif. Mebius, aku balas utangku. Tidak ada waktu untuk berpaling! Aku akan masuk lebih dulu. Kau tembakan dari celah itu. Akan kuperbaiki kesalahanku tadi. Ayo! Rasakan ini! Astaga.
aku pasti datang. Di saat harus datang. Mebius berubah. Berubah. Senjata itu milik Komandan Serizawa. Syukurlah kau selamat, Marina. Ah, jangan seperti itu, dasar. Ngomong-ngomong, Mebius itu hebat ya? Iya ya. Ternyata Hikari memberikan senjata itu. Ah, strategiku gagal lagi. Aku harus bagaimana ya? Lain kali pasti bisa. Ultraman Mebius sudah berevolusi. Tapi kita... Kalian salah. Hari ini, kalau kalian tidak ada, Mebius pasti kalah. Iya. Selain itu, kalian dan Mebius benar-benar menyatu. Kau ini tentu saja menyatu. Soalnya, kita dan Mebius adalah sahabat. Iya kan? Tapi, kau bilang bukan teman. Mana mungkin aku bilang begitu. Mebius juga sama dengan kita. Semuanya adalah tim guys. Iya. Hah? Ada apa? Karena Misaki benar-benar menekan kita. Aku sempat berpikir kalau Marina akan termakan. Iya. Enak saja, jelas itu tidak mungkin. Ada tiga ekor yang sama. Ketiganya hanya ilusi. Bukan itu masalahnya. Rio. Jadi dia terpaksa mencetak gol sendirian. Ini senjata tipe baru, Meteor Shot. Aku akan hajar ketiganya sekaligus dengan Amazing Triple. Selanjutnya, pemain yang dibanggakan.